Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos. Ini Mas Bos, suasana Kota Tegal di malam hari ya. Ramenya luar biasa nih, udah nggak ada COVID di Tegal. Ini Taman Pancasila ya, Mas Bos. Nah, ini Stasiun Tegal tuh. Ini Stasiun Tegal. Mas Bos kalau mau ini ya, mau apa? Dari luar kota, kalau lewat stasiun tuh, gitu. Ini masih sana lagi Mas Bos, jauh. Jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semua. Oke, untuk Jumat Berkah kali ini saya akan memberikan surprise buat karyawan saya nih. Tuh, lihat tuh. Karyawan saya tuh. Nah. Ini kan biasanya Jumat Berkah, biasanya kita ke orang lain. Nah, ini Jumat Berkah kita ke karyawan. Saya akan memberikan uang 300.000 per orang. Per orang nih. Per orang ya. Ya ada. Tuh, dua. Kasih 300.000. Makasih, Bos. Tapi ini uangnya nggak boleh dibawa pulang, Mas Bos. Nggak boleh dibawa pulang. Uangnya buat belanja baju nih di sini. Buat belanja baju. Harus habis. Kalau uangnya nggak habis, nanti tak ambil lagi, bayar sendiri. Harus habis uangnya. Nggak boleh ada sisa. Jangan kurang. Harus pas. Harus pas. Terus nanti itu kan ada pakaian dalam yang udah punya istri. Harus nanti beli. Tawat sama kutang, Mas Bos. Harus beli buat istrinya ya. Buat istrinya cowok sama kutang. Oke, kita ikuti Mas Bos. Ayo, langsung pasukan. Ini bapaknya dibeli dagangannya. Biar laris. Ya, yang sana boleh, sana boleh. Yang penting itu pakaian dalam, jangan lupa. Nah, ini. Eh, Om Dul, Om Dul, Om Dul. Yang udah punya keluarga, yang udah punya keluarga kesini dulu, Om Dul. Ah, beli ini dulu, Om Dul. Mana sih set? Wes, beli. Ah, Mama pilih. Orang arti pojone dewek orang arti. Eh, beli ini dulu, beli ini dulu. Wes, jagian. Nah, ini tak suruh beli celana sama kutang dulu, Mas Bos. Buat istrinya, masa enggak tahu ukurannya ini? Ukuran celana dalam istrinya masa enggak tahu? Ayo. Ya, Mama. Ya, yeah, betul. Ini ada yang orange. Baik. Ya kan? Nggih. Goreng yang bareng ya, Bos ya? Boleh. Ini beli itu, Mas Bos. Kutang sama cawet. Buat keluarga. Buat istrinya. Iya. Nah, Mas Bos. Ora ya. Mas Bos. Nih. Udah dapat berapa? Tas setel, Bos. Tas setel. Oh, ini bujangnya udah dapat tas setel nih. Yo. Harus habis nih uang 300.000. Sama Bapak 5, Bang. Ini udah pas, Bos. Harganya kayak Indomaret, Om. Pas. Tawar boleh lah. Boleh lah tawar. Nanti ini ya. Bon. Nanti di ini dagangannya yang belanjaannya nanti tak cek belanjaannya. Wis, Agus beli apa ini Agus? Borong. Kutangnya banyak banget tuh. Ukuran 38.
Mbak Eka udah dapat berapa ini Mbak Eka? Udah dapat berapa? Baru 1 setel. Oh, baru 1 setel. Itu baru selek ya. Oke, Mas Bos. Ya, tadi udah pada belanja. Sekarang nah, itu alun-alunnya. Tuh. Masjid Agungnya bagus banget tuh. Tuh, Mas Bos. Ini suasana Kota Tegal kalau malam ya. Tuh, rame banget. Padahal ini besok hari Sabtu ya. Tuh, rame banget, Mas Bos. Ini Water Ledeng ya, Water Ledeng itu. Itu Masjid Agungnya sana. Nah, kalau Mas Bos mau ke Tegal, kalau pengen bakso langsung ke Bakso Rudal aja, Mas Bos. Tuh, asli Solo, alun-alun Tegal. Nah, kita sama karyawan mau makan dulu ya. Tuh, Bakso Rudal. Oh, Mas Bos, kita mau makan dulu. Oke. Okay. Wih, rame banget deh. Jos. Belanjanya penuh tadi, penuh belanjanya. Wih, Amar banyak banget tuh. Wah, rekor Amar. Gus, dapat kutang berapa tadi, Gus? Habis dapat kutang banyak, Gus. Ambil sih. Beli kutang dua. Tapi yang bermerek, Bos. Oh, iya, mantap. Mantap. Karyon. Nih. Habis ya, uangnya habis ya. Wih, ini Mbak Eka adminnya luar biasa nih, banyak banget. Udah, belanjanya banyak banget tuh. Wih, luar biasa. Oke, kita makan dulu, Mas Bos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bos kalian, ketemu lagi dengan saya, Donald Fajar. Dan sore ini kita ngabuburit bareng, Mas Bos, ya enggak? Supaya kita bisa enggak kerasa, ya enggak? Menghadapi nanti buka puasa ya. Tinggal ya kurang lebih 1 jam lagi. Dan kali ini Doni punya beberapa mobil yang mudah-mudahan bermanfaat informasinya buat Mas Bos kalian. Karena ini sebentar lagi lebaran, jadi Doni pastikan stok-stok yang ada di Cahaya Motor Mas Bos bisa klik ya, di subscribe, kemudian lonceng notifikasinya dipencet, supaya bisa update terus ya setiap hari untuk stok-stok yang ada di Cahaya Motor. Oke, yang pertama Doni punya Avanza tahun 2004 ya. Tahun 2004 ini, dulu mobil ini Mas Bos, mobil ini adalah icon. Icon di mana mobil ini pertama kali keluar adalah warnanya ini. Kalau bahasa kerennya itu flagship. Menjadi icon utama ketika mobil ini keluar. Warnanya ini Mas Bos. Warnanya gold ya. Ini peleknya, kok pelek? Peleknya, iya benar, peleknya original. Bannya ini baru ya, masih oke. Masih bagus lah. Terus ini stiker ini selera Mas Bos. Bisa dipasang, diteruskan, atau nanti Mas Bos kalian mau dicopot boleh, gak ada masalah. Silakan. Nah, kalau ini memang ya mobil sejuta umat Mas Bos. Jadi ini diplatformkan saat itu sebagai kendaraan pertama Avanza, dan waktu itu Doni juga inden. Ini sempat inden tuh hampir 6 bulan ya. Tapi waktu itu Doni dapat 4 bulan udah dapat. Setelah dapat udah. Ya, gitu-gitu aja kan. Tapi memang mobil ini compact Mas Bos. Ya, compact tuh seperti ini maksudnya. Saya buka halaman belakang ya. Bagian belakang. Compact tuh maksudnya dia 7 penumpang ya. Karena saat itu tahun 2004 itu yang memiliki 7 penumpang tuh hanya kelas-kelas LGX. Kemudian ada lagi Innova, itu kan harganya mahal Mas Bos. Nah, ya saat itu dikeluarkanlah Avanza. Ya, sebetulnya Avanza itu blueprintnya dari Xenia. Tapi gaungnya itu lebih kerasa Avanza ya. Karena kalau blueprintnya tuh dia berhak mengeluarkan beberapa tipe. Ada 1000cc, ada 1300,
tipenya banyak banget. Kalau Avanza hanya satu tipe, dua tipe apa tiga kalau nggak salah ya. Tapi CC-nya sama 1500. Oke, 2004 Avanza. Ini unitnya rekomendasi sebelum nanti kita ke unit-unit yang lain. Kita coba mesinnya, Om Omar. Mesinnya. Mesinnya. Woi, ini ciri khasnya Avanza ya. Dari dashboardnya itu abu-abu. Ini abu-abu seperti ini. Memang ini ya. Pada zamannya saat itu desain ini tuh baru, Mas Bos. Baru banget, makanya compact. Yang mirip-mirip dengan Avanza itu dengan body yang sesuai itu waktu itu Taruna ya, hampir sama ini. Makanya luar biasa saat itu Avanza menjadi primadona, bom. Wah, penjualannya mantap itu ya. Karena waktu itu hanya ada di pasar itu adalah Suzuki. Suzuki itu kelasnya EPV. Dan Toyota waktu itu kelasnya adalah Innova. Di Daihatsu itu waktu itu ada unit, tapi ya ngikut dari Avanza juga. Oke, Mas Bos, ini 1300 cc ya. Kalau Avanza itu 1300 cc. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya pasti bagus sih. Karena ini Toyota Paper. Ini sudah ada apa sih? Apa jenengnya, Mar? Cungur, wis. Cungur. Irung. Nah, ini Mas Bos, jadi kalau dulu tuh ya 2004 ini. Ininya hitam memang, Mas Bos. Semua hitam. Masih kaleng nih. Hitam. Bagus kok unitnya. 2004. Tuh, Mas Bos, langsung aja langsung kepoin ya, datang ke sini. Apabila Mas Bos menginginkan ini Avanza, atau nanti kita juga ada unit-unit lain. Diikuti terus sampai dengan selesai. Mantap. Oke, Mas Bosku, kita mau update stok ya. Hari ini jadi punya beberapa mobil cam nih. Cam apa ya? Cam itu keren, cam itu bagus. Jadi punya Sigra nih. Sigra. Nah, tebak coba kalau Sigra udah fog lamp gini tahun berapa, Mas Bos, biasanya? Nah kan, ini pelaknya pakai punya itu, Mas Bos. Ada yang tahu nggak ini punya apa? Ini punya Honda City. Betul, punya Honda City. Terus ini spion dia, ya udah dicat ya. Apa memang warnanya gitu? Ini dia. Sepintas mobilnya bagus. Ya kalau mobil-mobil seperti ini pasti dia ini ya, untuk kondisi tahun dan lain-lain pasti masih prima. Sigra tipe X. Ini ikut komunitas, Mas Bos. Forum komunikasi Calya Sigra Indonesia. Ada ya? Nah, ini belakangnya. Mobil baru aja dapat, Mas Bos. Jadi
masih belum terprogres. Namanya Jakarta genep. Kita lihat dalamnya, Mas Bos. Dalamnya sudah dibungkus Oscar. Oscar Lawalata. Ini kuning ya, Mas Bos, kayak Swift, kayak Ignis. Ignis model. Kalau di interior, iya. Kalau si Sigra Chayla itu ada itu, Mas Bos, ada kayak ini ya, blower dari depan ke belakang gitu ya. Kita cek AC. AC-nya dingin. 2016 ya, Mas Bos, ini taunya. Oke. Untuk interior, nah ini dia, Mas Bos, yang Doni maksud tadi, blower. Jadi angin diterusin ke sini ya, diserap sini ya, disedot gitu ya bahasannya ya, disedot ke sini terus disalurkan ke belakang. AC-nya dingin. Kalau mobil-mobil kayak gini tuh standar banget ya, Mas Bos. Kegunaannya oke, mobilnya baru, kemudian dipakai untuk Grab biasanya, terus kemudian untuk keluarga-keluarga kecil yang baru dapat rezeki terus pengen punya mobil. Nah ini ada buku panduan nih. Ini kalau Daihatsu ini hal yang simple, tapi menurut Doni ini ya penting. Ini brosurnya nih, brosur ketika beli masih ada tuh, terus buku masih ada, buku warranty service Tangerang ya. Daan mogot. Oke, buku service, buku manual nggak ada. Dark gray. Oke. Clear. Kemudian ini, Mas Bos, ini di dalamnya berisi tentang panduan tips-tips berkendara. Dan ini sebetulnya tidak hanya untuk satu merek tertentu ya, apalagi ini dibawain oleh Sigra gitu. Ini contoh aja, periksa rutin tinggi air radiator tangki. Oh itu. Ini kan bisa berlaku untuk semua mobil, Mas Bos. Gunakan air wiper saat akan menjalankan wiper dalam keadaan kaca kering. Bila tidak wiper maka dapat merusak kaca. Tuh contoh ya. Tuh jagalah selalu ketinggian oli di antara batas. Oke. Minyak rem ya, gitu-gitu deh. Pokoknya ini dibaca itu bagus gitu loh. Air aki, terus apa lagi nih, eco driving, wah banyak loh pokoknya. Cara mengukur konsumsi, metode, wah tuh ada semua loh. Ini yang beli mobil ini dapat buku ini ya, tips berkendara. Beli buku bonus mobil, beli mobil bonus buku. Subhanallah. Yuk kita berselawat dulu ya, Mas Bos, supaya kita mendapatkan ketenangan. Besok dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma shalli wa sallim. Mubarak alim 9 kali, Mas Bos. Itu tadi baru sekali 9 kali.
Ya Allah, nikmat banget kondisi mobil cek mulus mas bosku, siap lagi. Oke, iya, mobilnya mantap, bagus. Dan kemudian kita ada unit kedua. Mobilnya bagus mas bos, warnanya putih, nyenengin banget. Mobilnya nyenengin banget ini. Bagus, mobilnya bagus, bagus bos. Nah, gitu. Dari estetik, glowing ya. Resik gitu ya, ini dia resik. Oh, resik, resik itu bersih. Wish, mantap. Ininya mulus. Mulus dilus. Dari estetik mas bos. Dari estetik berkonde. Mantap. Nah, ini dia interiornya seperti ini ya. Interiornya bagus, masih oks banget. Sama-sama Daihatsu, sama-sama mobil yang menguasai pasar salah satu mereknya. Ini kata kategorinya Jeep ya mas bosku. Ada robot sini, robot. Robot ini buat GPS gitu ya. Terus ini dapat apa lagi? Nggak ada, kosong, nggak ada buku berkendara. Ininya bagus mas bos. Apa ki jenengnya? Apa ya rane ya? Sarung jok, cover jok, cover joknya bagus. Ini jam-jam segini tuh, jam-jam lagi godaan terberat mas bosku. Udah terberat ya, lagi on-onnya gitu ya. Kayaknya kita harus kuat. Kuat dan sabar menghadapi cobaan ya. Betul tidak? Betul tidak? Oke, mobilnya bagus secara perform, secara penampilan, karena ini warnanya juga putih ya. Bagus mas bosku tuh. Bagus, mobilnya bagus. Oh, dashboardnya juga utuh. Dashboardnya juga utuh seperti ini. Kemudian belakangnya ya tuh. Seven seater mas bos, jadi belakang ada joknya juga. AC-nya dingin, mestinya pasti kalau Terios itu ya sama dengan model-model ras gitu ya, bandel gitu ya. Terus ini audio cakram, CD kali, pakainya cakram. USB no, Bluetooth yes, tinggal koneksi aja ya mas bos, dibagusin gitu ya. Oke mas bosku, sekarang kita lihat mesinnya mas bosku. Ini AC-nya dingin banget loh. Apalagi dua ya? Coba dua. Wah, dingin banget. Mantap. Mas bosku barangkali udah ada yang tertarik tuh dengan Sigra tadi 2016 tipe X. Langsung telepon, langsung angkat telepon, langsung dipencet di 087730076399. Mau WA dulu boleh, mau langsung telepon boleh silakan. Atau mas bosku mau langsung datang ke salon kita di Jalan Raya Telang nomor 401 Talang Tegal. Oke?
langsung Niko sendiri datang ke sini dengan Mas Basari, atau mungkin bisa ketemu dengan saya nanti ya di sini. Oke, Mas Bosku. Kita cek sekarang mesinnya, Mas Bosku. Mesinnya kayak apa sih mesinnya sih? Kita lihat sih. Ya toh. Kita matiin sih ini AC-nya, kemudian kita buka kacanya. Kita matiin mesinnya. Ini kuncinya, Mas Bosku, sudah model kayak Innova gitu ya. Innova Reborn 2016. Itu model udah kayak gitu. Ini juga udah dibungkus nih. Oscar-nya udah enggak ada. Kita cek untuk mesin. Nah, catnya mulus, Mas Bos, mulus semua. Mulus, jilus. Oh. Kita buka. DOHC. Mantap. Bagus, mobilnya bagus. Dan kalau TX itu dia tipe tertinggi ya, apalagi kalau TX Matic. Waduh, mantap. Mantap, mantap banget. Tuh, mobilnya bagus kan? Seger. Putih warnanya. Oke, ini ada spek tapi rapi ya. Ada spek pasti. Tapi rapi. Mantap. Keren. Nah, yang terakhir ini kita obrol lagi, Mas Bos, update stok. Ada Katana. Katana Country. Katana Country cahaya motor. Oh, cahaya motor kan? Karena ini perpaduannya adalah Katana dengan Sidekick. Makanya belakangnya itu Sidekick. Mobilnya enak, Mas Bos. Saya barusan coba. AC-nya dingin. Kemudian ini masih banyak originalnya. Kalau karoseri itu memang ini ya. Karoseri itu memang dempul ya, pakainya dempul. Stylish Racing. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat untuk AC. AC dan mesin ya. Coba kita starter. Green. Kalau 1000 cc itu memang kayak gini, Mas Bos. Kita nyalakan AC-nya. Wih, adem kan AC-nya? Mantap. Dan ini kursinya asli, Mas Bos, tuh. Country. Jimny Country. Jimny Country, ini setirnya juga Country, Mas Bos, nggak ada tulisan Suzuki. AC-nya dingin. Mesinnya Suzuki, mesin bandel, Mas Bos, tuh. Bandel banget, mesinnya bandel. Bandel Apple. Bandel, bandel, bandel banget. Langsung lah ya, ciao. Mas Bosku yang sudah langsung kepencet, langsung aja. Yuk, ditelepon atas keinginannya, mau yang mana, mau Sigra 2016 itu atau mau Terios-nya, kemudian atau mau ini Katana. Katana juga bobonya bagus. Langsung dengan bumbu saya, Mas Bosku. Oke. Dan mobil mantap. Ini indikator masih utuh semua ya. Dan ini setirnya gede nih, enak. Pas. Di genggaman tuh pas.
depan ya. Oke mas bosku, silakan langsung telepon aja di 0877 301 399. Demikian review dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Cahaya Motor. Itu ada mobil antik Prestige dan Honda Nova. Bagi yang tertarik silakan langsung telepon, nanti juga mau kita review tuh. Keren mobil. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.